Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat. Kita nyampe di Cianjur Kota sekitar jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Kita sudah berkoordinasi juga dengan BPBD Cianjur dan BNPB. Kita berkoordinasi untuk meninjau ke lokasi terdampak. Dan alhamdulillah di siang menjelang sore ini kita berada di Desa Sukamulia, Kecamatan Sugenang, Kabupaten Cianjur. Insya Allah kita akan memberikan atau menyalurkan bantuan donasi dari para donatur kepada masyarakat yang terdampak. Terima kasih. Kita sedang menuju lokasi pengungsian yang terdampak parah, tapi dengan kondisi lalu lintas yang padat karena banyak kendaraan yang menuju ke sana. Laporan, masih terjebak macet. Menuju pengungsian warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gerah Yatim dan Duafa. Insya Allah hari ini kita hari kedua di tempat salah satu posko di Cianjur. Nah, insya Allah pagi ini kita akan menyalurkan titipan dan amanah dari sahabat semuanya untuk saudara kita yang terdampak dari gempa Cianjur. Mohon doanya insya Allah mudah-mudahan lancar, dan buat sahabat semuanya yang mungkin masih ada yang mau menitipkan untuk mendistribusikan bantuannya pada saudara-saudara kita yang terdampak di Cianjur, boleh silakan menghubungi asrama ataupun mungkin kontak person Gerah Yatim dan Duafa. Terima kasih, mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalani yang masih berlalu.
kita dari tim Geraha Yatim dan Bapak sudah meninjau lokasi pengungsian, kita sudah asesmen kebutuhan mereka. Kita insya Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari perobatan, keperluan bayi, keperluan perempuan, juga tentang keperluan kesehatannya. Ini bermanfaat sekali buat saya, dan saya doakan yang untuk yang memberikan ini selalu sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Assalamualaikum. Saya Ibu Ella dari warga yang terdampak bencana. Saya mengucapkan terima kasih atas semua bantuannya terhadap Geraha Yatim yang telah membantu kami dan menolong kami. Terima kasih Geraha Yatim.